Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Setelah kita berdoa berpuluh-puluh tahun berdepan dengan kezaliman Barisan Nasional, Allah menerima doa secara pelaksanaan setelah berpuluh tahun. Sebagaimana riwayat ahli kitab, bukan saja penganut Islam, termasuk Yahudi dan Kristian, menyatakan Nabi Ya'qub alaihi salam bersabar berdoa menunggu untuk bertemu dengan puteranya Nabi Yusuf yang berkuasa di Mesir sehingga 40 tahun. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah supaya dibinasakan kerajaan Firaun yang zalim. Allah menyatakan doa kamu diterima. Jarak di antara penerimaan doa dengan Firaun dibinasakan bersama bala tenteranya selama 40 tahun. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi masa yang begitu panjang? Sebabnya Allah menghendaki supaya mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran itu, mereka yang benar-benar ikhlas setelah diuji berpuluh-puluh tahun. Mereka yang munafik dan berpura-pura tidak tahan bersama dengan perjuangan. Itulah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.